Oke, guys, kali ini saya mau jalan-jalan ke tempat pelelangan ikan tradisional di daerah Banten. Di sini ikan-ikannya masih segar, guys, karena para nelayan pulang dari laut langsung dibawa ke tempat pelelangan ikan di sini. Harganya pun tidak terlalu mahal, sangat terjangkau. Silakan kunjungi tempatnya, recommended dan cocok. Oke, sekali lagi cocok. Oke, guys, sekarang saya ada di pasar ikan pelabuhan perikanan Karangantu. Nah, itu ikan-ikan dari hasil nelayan lokal. Ada ikan kiper, ada ikan cendang, ada ikan kerapu, ada cumi-cumi, mau ikan apa saja. Eh, bos. Eh, bos. Ini apa, bos? Cumi petongkol. Biasa aja, bos. Kode bos. Iya cuma. Cumi berapa ini? Yang itu? Gak boleh kurang kan? Gak boleh kurang. Bedanya apa sama gedenya? Sama. Pagi siang. Oh. Sama. Pas gak boleh kurang. Kalau 580 itu pas. Berapa? 80 kilo. 80 kilo pas. Ini berapa? Kalau ini kasih 70. Ada berapa kilo lagi sih dan? Itu 70 nggak boleh. 80. Yang ini 70 tuh? 80 nggak boleh. 75. Sudah. Mana-mana. Masih kelihatan seger, jangan gitu-gitu. Yang tang, tadi tang. Sedang yang tadi segituan ya. Lagi ini guys, harganya 80 per kilo. Gak mau beli 10 kilo guys, beli 10 kilo gak tahu buat apa, buat makan apa, buat makanan kucing katanya. Kucing, kucing dasi. Kucing dasi. Oh, iya apa gitu. Oh, dek. Ini enggak mau makan. Enggak mau makan. Wah, banyak kali guys. Ikan-ikan. Oke, sudah dapat. Oke, kita sudah dapat incaran, ikan incaran kita, cumi-cumi. Selanjutnya kita mau cari apa, Bu? Kerang darah. Kerang berdarah. Kerang burung darah. Kerang burung darah. Ini cumi kan. Ini seger itu, ini seger. Ya iya, mau tak berapa? Iku kecilnya. Kau nanggung, ngolokas ngolokas. Oke, okay guys, kita udah selesai. Kita mau cari kerang burung darah. Kalau nggak dapat burung darah ya darahnya. Woi, rame. Kita pulang, datang semua, guys. Udah jam 9 malam ini, guys. Jam 9 malam ini ya. Apa dek? Tak. Tak. Sak. Tak. Jin. Ha. Hantu. Hantu. Itu tetap tegas bareng. Yes. Oke, kita tutup guys. Kita mau cari burung darah. Kerang tapi guys. Oke guys, jam 6 jelang maghrib. Sudah mulai rame tempat pelelangan ikannya, banyak sekali para pengunjung Pantai Kopek Karangantu, Banten.
hampir ke tempat pelelangan ikan ini. Setelah selesai jalan-jalan di sekitar pantai, dan untuk harganya tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah, jadi pas di kantong. 3 biji lagi, ada 4 pohon di bawah aja ya, biar nanti nyari campurannya ke orang. Ya, terserah sama ini kita. Ya, di sebelah saya ada. Hah? Apa? Ya udah ya. Kang enggak boleh kurang, Kang. Paling 50 pas. Sama aja ngoper ke bos juga 50, biasanya mah 65, biasa buat LCR mah. Urusan diomongin tuh. Kalau buat